Apa kau tahu, di balik foto terkenal ini ada sesuatu yang janggal, guys. Jadi, foto ini diambil ketika Muhammad Ali menjatuhkan lawannya, Sonny Liston. Tapi coba kamu perhatikan deh, penonton di depan seperti kebingungan melihatnya. Nggak bersorak layaknya penonton di belakang. Karena mereka melihat jelas, guys, pukulan Ali tidaklah telak. Setelah Liston jatuh, Ali pun berteriak, "Bangun dan lawanlah aku." Karena Ali sadar, pukulannya nggak kencang. Usut punya usut, ada beberapa sumber mengatakan bahwa Liston diancam oleh mafia yang menyuruhnya harus kalah pada pertandingan itu. Ngeri juga ya.